Welcome to my channel Rain Bubble. Okay guys, jadi hari ini kita mau bermain Liao dan kita bakal ngikutin dia ke rumah sakit. Okay guys. Jadi, wah, ini Liao kenapa? Dia kenapa? Oh my god. Jadi muka Liao kok jadi ini? Jadi jerawatan gitu guys. Ya ampun guys. Gimana dong, dia udah mau pergi kerja guys dengan muka begitu, pantas dia sedih guys, empress guys, malu guys. By the way guys, ini karena mukanya berjerawatan gitu guys, karena saya menggunakan mod yang satu ini, jadi yang namanya slice of life. Jadi di mod ini kita bisa banyak sekali, bisa sosial media, bisa post embracing walk, post embracing selfie, post breakup, post about feeling embrace day gitu ya. Jadi ada sosial medianya gitu guys, in post about post about embracing day. Oke, kita lakukan sesuatu deh, langsung happy dia guys. Terus by the way, mukanya ini kita bisa menggunakan skincare, jadi kita one time treatment, coba ya guys ya. Wah, mukanya langsung lagi masker guys. Ya ampun, padahal dia udah mau kerja loh guys. Oke, by the way, kita suruh maminya. Oh, maminya kenapa? Lapar guys dia. Bentar bentar ya. Ini ya udah mau pergi kerja, jadi mami bikin makanan yang gampang-gampang aja ya, supaya ya bisa bawa ke kantor gitu kalau sempet. Oke, kita suruh mak dia bikin ini guys. Guys, ini toaster. Jadi ini functional toaster yang bisa digunakan. Kita bisa toast banyak sekali roti-rotinya. Ini kenapa James masuk? James, salah tempat tidur. Ya ampun. Wow, Leo mempunyai 150 followers guys. Wow, keren. James, kamu kenapa tidurnya di... Ya ampun, James ini bingung banget sih. Kok tidur? Padahal udah ini dia. Wow, dia udah mau kerja. Yau. Ayo Yau, lakukan cepat kayak Yau. Nanti nggak sempet nih Yau. By the way, kita suruh Leo. Wah, nggak mungkin pakai gitu kerjanya dengan masker gitu kan. Gimana, Yau mandi dulu. Oke, bladdernya udah oke, langsung mandi aja, tambahin hygiene. Oke, terus kita tungguin si mami bikinkan toaster. Pokoknya, pa, kamu lagi ngapain, pa? Oke, maminya lama banget sih. Cepat, ma. Udah itu, ma, bikin lagi makanan soft dinner buat soft breakfast buat satu keluarga gitu guys ya. Egg and toast, oke, ma, cepat ma. Oke, kita tunggu guys. Jadi sekarang lagi bikin toasternya guys. Nah guys, kita tunggu makanan toasternya. Sembilan, ya udah siap. Ya nggak mungkin muka gitu pergi ke... Oh my god, nggak mungkin kan mukanya lagi masker gitu langsung. Oke ma, kamu jangan makan ma ya, itu milik Yau. Karena Yau kayaknya sempet nggak dia makan. 51, aku rasa nggak sempet deh, mending taruh di ini aja ya. No, mending pack into lunch aja. The dish is in pink. Wah, kenapa di inventory-nya? Keluarin dong. Oke, di sini. Oke, jadi sekarang kita suruh dia masak. By the way, Yau ini pack. Oh, aduh, nggak sempet guys. Padahal aku mau pack lunch untuk nih. Oke, jadi nggak sempet. Jadi dia harus ke ini, ke hospital. Oke. Aduh, nggak sempet kita bawa makanannya. Padahal mau pack into lunch. Oh, bawa ke ini loh. Ya, langsung aja. Guys, ini yang beneran. Oh, no. Ampun guys, dia kenapa? Waduh, memalukan sekali guys. Kok gitu sih?
Ampun, mukanya harusnya jangan dulu dong, maskernya sampai bawa ke hospitalnya, stop rutin dulu dong. Ya ampun, bisa nggak sih? Lah, nggak bisa guys. Dia langsung guys. Oke, jadi sekarang kita lakukan aja. Di sini ada misi-misinya yang harus dilakukan. Treat three patient, transfer patient case, swab a patient sample. Jadi ini coworkersnya. Jadi kita harus grup 3 pasien ya. Ini kita ajak. Ini grup kita, grup ini aja. This one waiters. Oke, bentar kita grup dulu. Ada grupnya enggak? Oh, enggak adanya. Enggak ada grupnya. Jadi gimana friendly introduction? Uncomfortable, sangat enggak enak dia, lagi sakit guys. Ini orangnya ada kumisnya dikit, agak mirip kambing. Oke, jadi udah satu. Oke, halo Dede, kamu sakit ya Dek? Oke, nanti aja kita lihat notebooknya. Oke, jadi harus grip 3 ya. Ini, oh dia sakit kepala guys. Nih, kepalanya pusing, banyak PR, banyak homework katanya. Ah, kamu harus pergi holiday. Oke, udah ya, stop ya. Aduh, ini adek kenapa dek? Tawa-tawa dia guys. Adek, are you okay? Thank you. Are you okay? Hello, thank you. Thank you very much. Hello, thank you. Thank you very... Kenapa dek? Sakit kepala juga? Banyak PR ya di sekolah? Hah? Kenapa kamu sakit kepala? Oke guys, udah ada tambahan lagi. Kita tambah lagi new patient, ada nggak new patient? Oh sini ada. Iya dek, yang kemarin. Waduh, kenapa semuanya sakit kepala? Kenapa kamu bajunya gitu dek? Masuk angin dong. Ask about day. Ini kenapa sakit perut nih? Dia pegang-pegang perut. Ya dong, pakai bajunya kayak gini. Gimana nggak sakit perut mbak? Mbak, bajunya. Ya ampun mbak, pantaslah sakit perut mbak. Dua. Sini. Ayo cepat ya. Waktu nggak bisa tunggu-tunggu gini ya. Oke, halo dek. Halo, kamu kenapa dek? Hai, sakit kepala ya dek. Ada tambahan nggak sama nih? Mbak nih ketawa-ketawa aja mbak. Ada tambahan nggak sih? Lama banget sih. Wah, waktuku habis guys. Cuman tunggu dia grip. Aduh, udahlah kita grip mbak ini lah. Oh, sakit kepala dia dek. Ada ini sakit kepala. Kok nggak bisa sih grip? Friendly, ask about day. Oke. Oke, udah dek, udah dek. Nanti kasih obatnya ya, panadol ya. Minum ya. Kamu kenapa mbak? Kamu ngapa? Nampak ketawa-ketawa kami mbak. Kamu sakit apa mbak? Bukannya kok masem gitu guys. Nggak seneng dia guys. Ayo mbak ngobrol dikit mbak. Oh, oh gitu. Kenapa kamu pakai baju kayak gitu mbak? Sakit perut dong mbak. Ayo, lama banget sih grip passionnya masih belum bisa. Cuman ini lama banget. Ini kenapa? Oh, nggak bisa chat, aku nggak ada waktu buat ngechat. Udahlah ya, ampun ya. Ampun. Gimana sih? Aku jadi bingung, guys. Waktunya udah mau habis, guys. Admit patient exam to bed. Oke, okay, mungkin kali ya. Aduh, ini mbak nih udah pusing-pusing, nengok guys. Mak, kepalanya sampai ada bintang-bintang gitu ya. Ya mbak, yuk, kamu udah lama tunggu kan. Aduh, yuk, sini. Kok lewatnya situ sih? Ayo, ya cepat jauh, waktu nggak ada loh. Nanti, oke. Kali ya, moga-moga aja, oke. Udah. Ntar mbak. Oh, makan terlalu banyak cupcake guys, akhirnya dia sakit perut gitu guys.
Makanya jangan makan terlalu banyak. Oke, di sini ada transfer present case dan ada juga swap for sample. Oke, kita lakukan dua-duanya. Dokternya yang mana? Ini ajalah, udah. Mana ya? Maksudnya gimana sih? Oke. Oh, jadi transfer kasih ke dia. Apa aku harus cari lagi baru? Kita bawa yang mbak yang pusing-pusing tadi inilah. Adek ini tunggunya udah lama sih. Kasih adek ini aja. Ayo, dek. Yuk, yau, cepat yau. Lama banget yau nih. Yuk, dek. MK-nya udah nggak ada masker lagi, dek. Ada itu. Yau. Udah sembuh, guys. Wah, magic banget nih maskernya. Say bye-bye, pimples. Produk dari Darlie. Sekali pakai, mukanya langsung putih, bersih, cantik, tanpa jerawat. Ini pakai satu kali aja mukanya udah sembuh, guys. Lihat muka Liao kayaknya udah nggak ada jerawat. Ya bentar, aku pos. Kita lihat lebih jelas ya. Yao, hadap sini Yao. Mana Yao? Nah, guys. Wah, keren banget maskernya. Nah, mukanya udah sembuh, guys. Ya ampun, apa karena ketemu sama mbak tadi? Itu gara-gara peluk sama artis kemarin, guys. Makanya mukanya begitu, guys. Wah, ternyata artis itu pembawa virus jerawat. Oke, jadi sekarang examine passion check for ears. Oke, kita cek telinganya. Oke, lihat dulu deh telinganya banyak enggak tai-nya. Oke, bagus sekali. Mantap. Oke, sudah. Sekarang matanya, Dek. Ini adek-adek, kita cek mata dulu. Bentar, ya bentar. Habislah waktu kita, guys. Cek mata mana? Oke, cek mata dulu ya, dek ya. Ini adek pasti sering main HP kan? Ketahuan, ketawa lagi. Bener kan? Makanya kepala pusing. Gak boleh, dek, sering main HP. Oke. Bentar. Udah itu swab sample. Swab for sample. Bentar. Swab for sample. Oke, nice, ada. Wah, yuk yau. Lagi yau, bentar yau. Kerjanya belum beres nih. Kepala adek pusing ya. Gara-gara main HP terus, nah dek. Ah, ah, lihat. Tuh, ah. Hai. Ah, yau nih pusing juga kerjanya. Yau, sini yau. Udah nggak bisa, guys. Transfer patient case. Oke. Cepat yau, cepat. Udah yau, cepat yau. Jangan liatin mbak-mbak yang tadi. Mbaknya memang lumayan cantik, tapi janganlah. Kan kita lagi kerja. Ups. Di tumble wall from tani nangat. Eh, apa tuh bacanya? Oke, kita kasih ini aja. He will need try again with more less than to get a good patient sample for analysis. Ya ampun, aku nggak ngerti, guys. Nggak ngerti mainnya. Aku masih mbak ini. Mbak sakit kepala, mbak. Kita masih ada dikit waktu. Masih sempat nggak? Cepat jauh, cepat jauh. Sini ya. Oke. Ya, mbak, yuk. Ya, mbak. Waktuku udah habis, mbak. Waktu kenapa nggak lewat sini aja, harus lewat sana sih? Ya ampun. Hei. Habislah waktu kita, guys. Oke, mbak.
Mbak, kamu kok kayak gitu, Mbak? Kamu sakit apa? Serius banget. Serius banget, guys. Kenapa dia begitu, guys? Ampun. Bentar. Apa kita harus lakukan? Search for sem. Oh, cek cek tem. Ini the patient temperature. Ayo, yau, cepat yau. Dia lagi ngapain? Pinter dia. Oke, nggak apa-apa. Sini, cek telinganya. Dari transport patient ke swab for sample lah. Okay. The test result seem valid, but the specific data over his symptoms. Ini kok dari tadi sama, hampir sama aja ya dia ini ya. Okay. Collect 5 step this analyzer to help his diagnosis. Analysis the sample patient. Waduh, waktu udah habis lah. Mana sempat, guys. Ampun, guys. Untuk Yao di rumah sakit ini, dia menghasilkan 148 karena masih ya banyak tasnya, enggak ini ya. Enggak selesai gitu. Oke, semoga next kita bakal lebih bagus lagi. Oke, guys, jadi thank you so much for watching dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga video ini menghibur teman-teman dan mohon maaf karena aku jarang banget main The Sims, jadi banyak banget yang aku nggak tahu. Jadi aku masih mempelajari ya, guys ya. Mohon maaf ya, guys ya. Terima kasih udah menontonnya and see you on next video. Bye bye.